Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Pak Isin. Apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada? Absen nih, yo. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Arab Saudi, Macau, Abu Dhabi, Netherlands, Australia. Udah lah ya, dimana aja kalian, pokoknya yang pasti kita mohon maaf lahir batin kalau kita ada salah-salah kata ya. Dan sekarang kita minta maaf dengan caraku. Kayak judul lagu. Ini yang nyanyiin Ebi baru punya yang aslinya. Brisia Jody. Ini lagu ini mau diapain ya sama Ebi nih? Yes, bener banget. Sama Jody juga nih. Jody ini agak gila juga suaranya. Yes, soalnya bener ya. Banget. Ini kayak apa nih cara nyanyiin? Apa nyanyi dengan ya? Caraku? Apa cara? Dengan caramu, dengan caranya, caranya? Dengan cara siapa? Ayo, biar gak lama-lama dengan caraku, yuk. Langsung aja kita nontonin, yuk. Dengan caraku, Ebi dan juga Brisia Jody. Tapi dengan kalian subscribe channel ini, kita makin semangat. Itulah caraku, semangat. Yes, yuk langsung aja yuk dengan caraku, Brisia Jody dan juga Ebi. Suka banget kalau Ebi dari awal tuh udah beracting gitu. Yes, udah ada stage act, kan suka banget kalau Ebi kayak gitu. Asik. Ini banget ya, karena dinamika terus penekanannya itu benar-benar bermain banget. Lirik-liriknya itu dapat dia. Ini lagu kan sebenarnya easy listening ya, enteng banget. Enteng gitu. Tapi ini bawain Ebi kenapa jadi berat banget ya sih? Bener banget kayak gila lagu ini jadi berat banget. Iya, apa ya? Gue bilangnya ya. Kayak lagu-lagu festival lah. Nah itu. Aduh. Asik. Agak ada kayak ada staccato. Ada sedikit cengkok ya dimasukin Ebi tadi kan? Iya benar. Ada dangdut cik. Yes. Terlentik gitu dikasih. Gitu. Jadi asik. Suaranya enak banget. Nah, beruntungnya Ebi bisa duet bareng sama Jody. Iya. Sampai aku
mahal nih suaranya. Mahal banget. Serius, sedap. Aduh. Lagu ini kan berteknik banget ya. Ya kan, yes. Chest voice, head voice. Nadanya tuh benar-benar gitu-gitu nada. Yes. Langsung terjun. Aduh, enak banget. Aku tuh paling suka kalau denger penyanyi antara misalnya chest voice sama falsetto atau head voice-nya tuh mulus banget, yes, perpindahannya itu betul. Suka banget aku. Oh. Tadi Ebi agak ragu-ragu sih pas ada yang tinggi tadi. Agak kurang mulus ya, agak kurang mulus ya, kita jujur ya, karena kelihatan ragu-ragu dari cara Ebi nyanyi. Dia mungkin takut agak tinggi kan tadi. Iya, benar. Takut kecengklak. Iya, biasa penyanyi biasa ngalamin hal-hal keragu-raguan tengah nyanyi itu kan. Gue nyampe kayak gue ini kayaknya. Gue bisa enggak ya, pasti ada kan gitu. Ini kan ya? Iya, ada. Iya kan? Oh, enak loh untuk rendah ya. Ebi nyanyinya enak. Enak banget. Agak ragu, bukan agak kecil agak suaranya. Agak pelan suaranya. Jadi dia ngambil nada yang rendah juga, tapi aku suka banget tuh di situ. Deep-nya enak. Nice. Di sini memang untuk Ebi ngambil tinggi ketinggian yang rendah ya, nanggung gitu ya, sok-sok gitu ya. Asik, bro. Asik. Memang kalau ada yang nanggung ini enaknya kita improve. Sih. Jujur ya. Kalau kita dapat ada nanggung gitu buat kita mainin aja rendah kerendahan, tinggi ketinggian gitu kan. Mainin aja, ngambil yang ada yang enaknya harmoninya, yes, kemana gitu. Hajar gitu. Oke, Ebi. Semua tak mampu melangkah cinta yang telah kau beri. Aku suka banget di sini, benar-benar Ebi membawain dengan caranya dia banget di sini ya kan. Jujur ini Ebi nggak pecicilan ya. Biasanya kan Ebi kan tahu sendiri kan. Di sini benar-benar serius. Gitu. Serius dari mukanya, dari awal sampai selesai itu serius. Kagak ada hahe-hahenya. Gak ada ngangong-ngangong. Ngangong-ngangong gak ada. Serius banget dan nyanyinya syahdu banget Ebi. Adalah tadi ada beberapa kekurangan lah ya yang kita tangkap, tapi ya nggak masalah memang. Karena nada ya, range-nya ya, karena Ebi masih range-nya belum yang remaja lah suaranya, belum berubah banget ya. Jadi
belum ketemu aja sih yes. Sama si Jody nada lagu ini. Tapi aku suka banget setelah ref mau abis itu benar-benar Edi di situ rendah, dia yeah. Banget di situ nadanya gitu. Hmm. Jadi dia tetap memperlihatkan kualitas vokal di bawah gitu. Dia maininnya diimprove-improvein kan nadanya, dia ngambil agak ke atas sedikit, tapi kan bawah kan tadi. Iya. Yeah. Mainin ke atas tuh smart sih aku bilangin cara yes, ngakalin. Kalau kita ada masalah sama nada, gitu ya. Buat duet ya, buat kalau sendiri kan kita bebas menentukan ya. Iya, mau setinggi apa lo juga, kalau pencret juga kalau mampu bodo amat gitu. Kalau ya, duet kan harus ya harus saling. Iya dong, harus saling pengertian. Iya ya, kan. Nah, kalau Jody, aduh best deh suaranya. Yes. No comment deh. Itu udah deh, no comment udah malah lagunya dia, ya kan. Nyanyinya dia. Udah deh. Selesai deh. Udah kayak ini kok selesai juga nih kita sekarang. Belum selesai, tapi kalau kalian belum subrek kita belum selesai ya. Kalau kalian udah subrek, sudah project yang lain, share ke semua sosial media kalian. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.